Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Alhamdulillah, pagi ini admin kembali share ke teman-teman semua. Kali ini kita akan meracik NPK 16 dengan pupuk tunggal, sahabat ya. Karena belakangan ini bikin mimin ketawa, sahabat ya. Sempat ada statement NPK 32%, 32%, 32%, sahabat ya. Itulah pentingnya kita juga sebagai petani tahu rumusannya ya, tahu hitungannya untuk mendapatkan pupuk mahal tapi dengan uang yang relatif lebih sedikit ya, lebih murah. Nah sahabat tani, dalam membuat racikan NPK 16 dengan pupuk tunggal ini ada kelebihan dan ada kekurangan. Untuk kelebihannya, kita mungkin bisa saja meniru kandungan N16%, P16%, K16%. Tapi kita tidak mendapatkan ini, sahabat ya. Nitrat, boron, seng, tembaga, mangan, sahabat ya. Kita tidak mendapatkan ini kalau kita membuat racikan NPK 16 dengan pupuk tunggal, sahabat ya. Nah, tentunya kalau dibandingkan mana yang lebih baik, ini dengan ini, tentunya lebih baik ini, teman-teman ya. Karena ini sudah istimewa, ada nitratnya juga, sahabat ya. Nah, sahabat tani, sekarang agar kita mendapatkan informasi yang benar, supaya tidak lagi ada statement 32%, 32% ya. Karena kemarin itu hanya hitungan dengan larutan, bukan dengan rumus, sahabat ya, di channel sebelah. Nah, kalau sekarang kita menggunakan rumus, sahabat ya. Nah, sahabat tani, kalau untuk presentasi ya, itu kita sepakat ya dari dulu, yang namanya persen itu 100 dibagi 100 ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan nitrogen 16% dari pupuk, berarti dari 100 kg pupuk kita ingin cari 16% dari 100 kg. Artinya berarti dari 100 kg itu kita butuh 16 kg. Itu berarti yang 16%-nya, sahabat ya. Nah, sahabat tani, untuk meracik pupuk tunggal dijadikan NPK 16 untuk unsur haranya, kita bisa menggunakan pupuk tunggal baik subsidi ataupun non subsidi, tapi admin menggunakan yang subsidi saja. Kalau yang KCL-nya yang mahkota ya, dari KCL Merauke ini. Tapi belinya ecer, sahabat. Nah, ini pupuk KCL kita akan ubah menjadi kandungannya 16% dengan ditambah fosfat dan nitrogen ya, urea dan SP36. Nah, sahabat tani, admin akan rinci dengan fakta, dengan sendok saja, sahabat ya, supaya lebih mudah dicerna. Karena ukuran itu sama nantinya, mau sendok, mau gelas, mau kilogram, mau kintal, nanti kesannya sama ya. Nah, sahabat tani, logikanya begini, sahabat. Kalau di dalam urea ini 46%, berarti kalau kita ngambil dari sini 1 sendok, itu ukurannya 46%. Kalau 1 gayung 46%, kalau 1 kilo 46%, kalau 1 karung atau 1 kintal tetap 46% ya untuk nitrogennya. Nah, begitu juga dengan ini. Ini SP36 36% fosfatnya. 1 sendok 36%, 1 karung 36%, 1 gelas juga 36%. Nah, untuk ini KCL tetap ya. 1 sendok ini 60%, 1 gelas 60%, 1 kilo tetap 60%. Bahkan 1 karung juga tetap ini untuk kaliumnya yaitu 60%. Nah, itu baku ya. Kayak gitu mau berapapun tetap kesananya 60% karena sudah diukur tadinya, sahabat ya. Nah, sahabat tani, admin akan uraikan di sini supaya lebih jelas gitu ya dan lebih mudah dicerna. Nah, admin akan buat
ini kita umpamakan KCL 60% ya. Berarti 10 sendok tetap 60% kaliumnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kalium yang ada di sini walaupun sudah dipindah dari sini, ini tetap kaliumnya 60%, sahabat ya. Nah, itu baku ya. Setuju ya, teman-teman ya. Nah, karena SP36 ini per 10 sendoknya 36%, berarti kalau 5 sendok itu 18%, sahabat ya. Nah, berarti kita cari mudahnya aja, yaitu 4 sendok setengah, sahabat ya. Kita cari 4 sendok setengah, sahabat. 1 2 3 4 setengah. Nah, 4 sendok setengah ini mewakili fosfat 16%, sahabat ya. Nah, sekarang kita ambil ininya, ureanya, sahabat. Urea ini kandungannya 46%. Nah, sahabat tani, karena tadi kita menghitung kalium dari KCL ini 10 sendok kaliumnya 60%, berarti urea juga kalau 10 sendok itu nitrogennya 46%. Nah, dari 10 sendok itu kita bagi 3 supaya kita mendapatkan 16%, sahabat. Berarti kita carinya 3 sendok, sahabat ya. Kalau 3 sendok itu baru 9, berarti kita ambil 3 sendok lebih, sahabat, supaya jadi 10 sendok ya. Kita ambil 3 sendok dari urea, sahabat. 1 2 3. Nah, supaya kita mendapatkan 16%, kita lebihin sedikit, sahabat, supaya pas ke 10 sendok, sahabat ya. Nah, kalau kita lebihin sedikit ya, sepertiganya, itu kita mendapatkan 15% nitrogennya. Nah, biar 16%, kita tambahin sedikit lagi, sahabat. Nah, dari setengah sendok lebih, dari satu sendok kurang ya, kita tambahkan ke sini. Nah, ini fosfat dan nitrogen sudah kita dapatkan. Sekarang kita tinggal tambahkan dengan kaliumnya, sahabat ya. Kaliumnya ini kan 60%. Berarti kita bagi 4, sahabat, supaya kita mendapatkan 16%. Nah, dari 10 sendok dibagi 4 itu berarti 2 sendok setengah, sahabat ya. 1 sendok 2 sendok 1/2 sendok. Nah, ini kalau racikan seperti ini kaliumnya baru 15%. Karena 60 dibagi 4 itu 15, sahabat ya. Nah, supaya 16%, kita tambahin sedikit aja. Sedikit aja, sahabat. 1/4 juga kurang. Nah, kita tambahin sedikit supaya mewakili kalium 16%, sahabat ya. Nah, seperti ini, sahabat. Untuk awam dalam meracik pupuk tunggal menjadi NPK 16, sahabat ya. Nanti admin akan lanjutkan untuk aplikasinya ke tanaman, sahabat ya. Karena kita tuh nggak cukup ngoceh-ngoceh doang ya, kita harus aplikasikan, karena nantinya penonton juga menyaksikan hasilnya seperti apa. Kalau cuma di depan meja teori-teori doang itu nggak cukup, sahabat ya. Nah, sahabat tani, saksikan di video selanjutnya, admin akan aplikasikan nanti NPK 16 buatan kita dari pupuk tunggal, kita akan aplikasikan pada tanaman cabai, sahabat ya. Makanya pantang terus di Maman Channel Production, sahabat ya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Tapi apapun pertanyaan teman-teman,
admin akan jawabnya dengan sesuai kemampuan admin, sahabat ya. Yang tidak admin ketahui, admin tidak mau menjawab ataupun tidak mau berandai-andai, sahabat ya. Admin hanya mampu menjawab dengan apa yang admin lakukan, sahabat ya. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Admin akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.